Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Istragen. Oke lur, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik ya lur. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini ada sedikit tips variasi, sedikit variasi yang memperindah, insya Allah bikin ketagihan lah kayak gitu ya. Untuk yang teman-teman yang sudah mahir di bidang keyboard, di bidang organ tunggal dan lain sebagainya, bisa menambahkan di kolom-kolom komentar untuk supaya kita belajar bersama-sama. Seperti itu lur ya. Langsung saja ke videonya lur. Nah, jadi tips ini main string ya. Tips main string, ini lagu Yasir Lana lah. Lagu Yasir Lana itu yang seharusnya seperti ini. Nah, dari G ini ke F ya kan, itu kita lewatin ke fis dulu. Nah, ini variasi ya lor ya, variasi ini seperti ini tadi, nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, ini bisa dipraktikkan di lagu lainnya, enggak harus lagu ini. Itu bisa misalnya ya Batro Team, bisa misalnya seperti ini. Atau itu di G ya, variasinya di G. Kalau ya Batro Team itu. Kita bahas lagu Yasir Lana dulu ya. Itu variasinya kita di F sini. Itu intinya seperti ini. Nah, yang seharusnya G ini ke F, itu nanti G dulu, Fis, terus baru F, gitu ya. Nah, kita bisa praktekkan dengan style, dengan style seperti ini. Sebentar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu lor. Sedikit variasi, tambah-tambahan buat memvariasikan lagu lah ya. Itu nanti bisa dicoba, coba menggunakan teknik seperti ini di lagu lain. Coba teman-teman, kita belajar bareng di lagu lain gitu ya. Pantes enggak gitu, sambil kita dengerin sendiri, pokoknya pantes enggak gitu. Kalau di sini lagu ya Battle Team, pantes enggak sih? Pantesnya di mana? Intinya variasi itu yang seharusnya G ke F itu kita ngelewatin Fis, misalnya A ke G itu kita ngelewatin Gis, seperti itu lho. Intinya seperti itu. Seperti itu dulu untuk video kali ini, variasi yang ya mungkin apa ya, nggak penting-penting banget, cuman enaklah untuk dipraktekkan gitu, untuk kita memainkan lagu gitu. Oke, semoga bermanfaat. Coba kita latihan bareng-bareng yuk untuk variasi ini ya. Untuk yang sudah latihan atau baru melihat, bisa melihat video ini, bisa komen di kolom komentar untuk bertanya-tanya seputar keyboard organ tunggal Yamaha khususnya, atau yang lain, sebisa mungkin kita jawab bersama-sama gitu ya.
Terima kasih Lur, stand by terus di channel Jai Sragen. Subscribe, like, comment, share. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.